nggak pakai softlens. Tadi pagi buru-buru, terus itu softlensnya norak. Kan nggak ada muridku, muridku udah nggak ada semua, apa pakai softlens. Terus disuruh sama Gus Rihas. Sama Gus Rihas ke rumah Mbak Rita. Yeay. Gak boleh begitu. Terus sama Gus Rihas suruh, suruh ke adiknya. Eh adiknya Mbak Rita. Ya ibunya tuh stres. Adiknya Mbak Rida meninggal gitu kan. Terus Bos Rias bilang, anakku umur 38 tahun, cewek itu belum nikah, aku gak punya cucu. Cucunya ibu banyak, dari Mbak Wati 2, dari Mbak Yanti 1, Mbak Rida 2. Mbak Yanti 2, cucunya ada 6. Rame di rumah. Terus bersyukur saya anak saya 2 cewek, 38 tahun belum nikah, hitam kecil ya kayak saya gitu. Anak saya yang cowok udah nikah 12 tahun belum punya anak. Saya paling tua di sekitar rumah saya. Sampai semua udah pada punya cucu, saya belum sendiri. Dia bilang gitu. Saya perantauan dari Jombang, belum punya cucu sendiri saya, di rumah sendiri. Tapi saya gak pernah nangis, gak pernah kepikiran. Ibu aja kehilangan anak 1, cucunya 6, anaknya ibu 5, anak saya cuma 2. Ibu kepikiran setengah mati. Udah ikhlasin aja si Rini, Ririn itu kan gitu. Terus berkunjung ke sana, aku suruh nyetir. Aku suruh nyetir, beliin puding, beliin ke Sepurindo, capek aku. Ya aku harus nganterin Bu Sundari, Bu Enda. Bayangin belakang berempat loh. Ternyata Bu Enda ada rapat, aku nganterin lagi. Untung masih di Sepurindo. Ya udah gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya segitulah. Kontak sama Mas Firman juga enggak. Grup sepi kan, udah nggak kutes lagi toh. Ya jomblo, HP sepi. Mas masih mudik tapi mau balik sih hari ini katanya. Dia mau balik hari ini ya, besok.